Ya, Pak. Implementasi ke depannya, Pak. Jadi untuk Makassar Recover, tanggal 5 Maret kami akan launching. Satu bulan kemudian kita akan turun lapangan secara masif. Men-screening seluruh penduduk kota Makassar 100%. Ada berapa jumlahnya? 1,5 juta. Dengan sistem Genos. Jadi sekali lagi men-screening. Itu yang dari langkah awal ya, Pak? Ya, dan kemudian men-testing sesuai prosedur yang ada sekarang. Mekanismenya nanti seperti apa itu ke depannya? Ada 10.000 relawan, 5.000 paramedik, 306 dokter, dan sekitar 300 manajemen kelurahan dan kecamatan berserentak ke bawah memeriksa warga dengan sistem Smart City. Karena semua warga dikasih barcode agar supaya seluruh loading dan hasil status kesehatan masuk di situ. Dan kita mengontrol semua pergerakan orang dengan status-status kesehatan bertingkat. Mulai dari orang sehat, orang penyintas, OTG, ringan, sedang dan berat. Tadi kalau untuk yang dua lainnya untuk riset tim pembangunan, kita akan aktifkan program inovasi yang selama ini sudah unggul tapi tidak berjalan. Ya, ada tadi beberapa, saya akan bikin rumah sakit untuk infeksi. Kita akan bikin mall pelayanan publik yang paling bergengsi. Dan kita akan membuat rosari yang menjadi kebanggaan kita yang insya Allah luar biasa. Kalau perataan birokrasi, Pak, apa yang jadi skala prioritas? Nah, itu mas harus kerja, saya bilang. Ya, sudah.